Halo teman-teman, welcome to a few minute explanation. Kalau kemarin kita sudah membahas makanan termahal di dunia, hari ini kita akan membahas buah termahal di dunia. Hasil pertanian seperti buah-buahan biasanya dijual dengan harga terjangkau. Kalaupun dijual mahal, biasanya hanya jenis-jenis tertentu. Misalnya karena berukuran besar atau diimpor dari luar negeri. Meski demikian, ada juga yang dibanderol hingga ratusan juta rupiah dan didaulat sebagai buah termahal di dunia. Nah, saat ini predikat buah termahal di dunia disandang oleh Melon Yubari King. Dengan uang 650 jutaan, kamu sudah bisa puas jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil keluaran terbaru, atau justru hanya mendapatkan satu buah Melon Yubari King. Melon ini merupakan hasil perkawinan silang antara Melon Burki dan Melon Earls dan dibudidayakan dalam rumah kaca. Atas apa alasannya yang membuat melon ini begitu mahal? Yang pertama, karena melon Yubari punya karakteristik tersendiri. Daging buahnya sangat lembut dan juicy, dengan sensasi manis segar di mulut. Kedua, penanaman melon Yubari yang dibatasi, hingga membuat semakin eksklusif. Soal tampilan, jika dilihat dari luar, melon Yubari memang terlihat mirip seperti melon pada umumnya. Namun melon Yubari memiliki guratan yang unik dan kulit yang tampak lebih tebal. Sedangkan warna daging buahnya yaitu orange tua. Hal lain yang membuat istimewa ialah pada tahun 2015, melon Yubari diberi status khusus sebagai produk yang dilindungi. Dengan ditetapkannya sebagai produk yang dilindungi, siapa saja yang menanam melon Yubari tanpa izin akan mendapat hukuman. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Pertanian Jepang.